Tiap pagi aktivitas jalur pantura macet. Syukuri dan nikmati karena harus ada anak orang yang dihalalkan. Berangkat. Bapak ini tiap hari ngurusin burung. Semangat dari para pejuang rupiah. Macet. Macetnya karena ada perbaikan jembatan perbatasan Karawang Subang. Oh yes. Miring ke pom bensin. Ayo, siap. Oh ya, tempat gratis. Just di istri dah. Oke. Just tetap. Ayo naman kasi. Jalur pantura macet. Tiap hari itu ya. Kemarin ke macet aja. Ambil kanan. YouTube, YouTube. Nanya. Ayo, siap. Wah, katayo, katayo. Deh. Sarapan dulu. Masuk YouTube. Deh, ini karyawannya. Namanya siapa? Yuyun. Yuyun, Teh Yuyun. Antosan.
YouTube. Waduh. Gagal. Belo, belo. Aduh. Ngopi, oh mantap. Aduh. Jalannya becek. Kembang. Siap. Hatur nuhun. Jangan cepret. Saya nggak bawa motor karena motornya cuma satu, jadi buat kebutuhan istri dan sebagainya. Mobil saya untuk perusahaan. Ya. Oke, seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya sayyidina ya Rasulullah. Kita harus pahamin kepada junjungan kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah bersih, kemarin udah disapu-sapu. Jadi sekarang tinggal berangkat. Itu enaknya. Dan lihat, ini kan masih merah. Ini harus dipanasin dulu. Biar ada kan ini semuanya dari angin. Ini harus dipanasin dulu biar naik nanti anginnya ada. Itu selama 5 menit lah. Bismillah, ini mulain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggal semua. Tunggu sampai 5 menit. Sambil memanasin, kita bersihin. Itu tadi itu nyebrang dong sayang. Tah ya target dia. Di Patayo. Usia berapa, Pak? Usia 67. 67. Masih semangat anak muda. Anak muda yang malas-malasan lewat tuh lihat deh usia 67. Masih semangat kerja buat menafkahi anak dan istri. Biasa. Kita tambah air radiator. Tambah air radiator. Usia 67. Yeah, luar biasa. Anak muda yang malas-malasan lewat. Ya gede. Airnya juga dipersentasi. Buat persiapan biar besok juga harus ngisi dulu. Biar kerjaannya lebih meringankan. Oh iya, ini kebetulan kaos ini dapat pemberian dari teman, dari sahabat. Beliau namanya
Pak Unus, tugasnya di Kasat Lantas Cirebon. Halo Pak Unus. Oke. Sama yang lain juga pada. Kalau itu yang kerja di proyek ya. Kalau ini yang kerja di proyek, proyeknya itu. Ini kan gudang luas seperti belakang sana luas. Ini mau jadiin karoseri. Jadi ya seperti ini. Ini kan putih. Udah harusnya udah di orange. Dari semua seperti ini harusnya. Nah, nanti ini di orange karoseri di sini tempatnya posisinya. Nah, ini tuh tempatnya itu buat karyawan-karyawan. Nice. Banyak juga itu kantor. Oke. Lanjut kita beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.